Halo Bro and Sis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gua, Jacqueline Chopper, dalam program Jatan Ras. Ada kasus yang lagi viral nih Bro, di daerah Jakarta Barat, yaitu aksi teror penyiraman air keras yang udah banyak makan korban. Dari anak sekolah sampai emak-emak pedagang sayur jadi korbannya. Nah, unit 2 Jatan Ras Polda Metro Jaya bergerak cepat dan berhasil menangkap pelakunya. Untungnya dia kagak ngelawan Bro. Coba kalau dia ngelawan, gue siram juga nih. Ini dia kasusnya. Dalam hitungan hari, teror penyiraman air keras oleh orang tak dikenal kembali terjadi di kawasan Jakarta Barat. Tuh, ini dia. Set. Seorang wanita penjual sayur yang jadi korbannya. Iya, akibat insiden ini, korban alami luka bakar serius di bagian punggung, leher, juga kening. Udah deket tuh, masih jauh nggak? Jadi kita depan belok kanan, ini ke arah ini, ke arah toko. Ini pinggir tol Kemujur nih. Masih jauh nggak? Belok kanan ke Taman Aries. Aries. Iya. Dia yang lewat kolong itu. Iya. Ini kanannya. Enggak terus masuk ke tu. Mak. Di sini ya beli apa? Berapa duit? Dari hasil investigasi yang dilakukan timnya, dipastikan bahwa seluruh cairan yang digunakan di tiga lokasi berbeda adalah cairan kimia yang sama, yakni soda api. Selanjutnya, Bang Jack dan tim Jatan Ras membawa tersangka untuk menunjukkan beberapa TKP penyiraman air keras yang ia lakukan. Penyiraman air keras yang pertama. Jalan Kebon Jeruk Raya nih. Di TKP pertama, tersangka menyiram dua siswa SMA. Dia belok, belok. Yang korbannya, korbannya. Lagi ngapain? Jalan. Tapi arah kemana? Arah ke sana. Kamu dari? Terus kamu? Jalan, naik motor ke sana ya? Masuk ke sini? Mau pakai baju apa? Merah. Baju merah. Kan siap. Berarti posisinya itu orang di depan gini apa kamu lewat? Polisi menuju TKP kedua di Taman Aries, Jakarta Barat. Thank you.
Di TKP kedua, tersangka menyiram seorang wanita tua. Di depan mana? Di mana? Hah? Kamu dari arah mana? Hah? Kamu dari sana naik motor? Mana? Terus? Lihat yang tadi. Terus? Ini siapa nih? Oh, yang tukang sayur. Ibu ya? Nah, ibu-ibu. Dari mana? Ibu-ibu dari arah mana? Dari arah sana kemari. Terus kamu? Dari arah sana juga. Terus kamu siram pas posisi sini. Terus kamu kabur ke mana? Lari ke mana? Lari. Oh, ini tembusannya ke toko kamu nih? Iya. Lurus sini terus nih. Ini apa nih? Penyiraman nih? TKP yang ke? Yang ketiga. Ini kan ini kan lewatin dulu, jalan dulu kemana baru balik lagi ke rumah. Ini yang korbannya yang mana nih? Ini muter balik nih. Oh, yang anak sekolah ya? Lurus nih. Di TKP terakhir, tersangka akui siram 6 orang siswi SMP. Posisi motor jalannya dari mana? Oh, dari sana, terus kemarin siram, terus kamu langsung balik ke toko. Itu yang berenam tuh, yang lo siram, anak sekolah. Oh, di situ ya. Mana tersangka sama usal ya? Iya, siap. Siap.